game fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Maftu aja. Nah, ini adalah channel terbaru Kang Maftu karena channel Kang Maftu adsennya terkena traffic tidak balik. Nggak tahu kenapa ya guys ya. Jadi ini adalah channel terbarunya, tapi channel Kang Maftu itu masih aktif ya guys ya. Dalam arti cuman adsennya aja yang tidak bisa, yang terkena traffic tidak valid ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi bikin channel dari nol lagi ya guys ya. Mohon dukungannya, semoga yang belum punya motor diberikan kemudahan untuk membeli motor baru, yang sudah punya motor baru motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah, pada video kali ini adalah Honda Beat versi tertinggi. Jadi untuk Honda Beat itu ada 4 tipe ya guys. Tipe CBS, tipe CBS SS, tipe CBS SS Deluxe ini paling tinggi, dan Honda Beat Street. Jadi ini di depan saya adalah tipe atau versi tertinggi. Nah, untuk warnanya, warnanya hanya ada 4 untuk Beat Deluxe ini. Berikut pilihan warna Honda Beat Deluxe terbaru 2022. Selanjutnya untuk harga, untuk OTR plat G, plat K, plat AD dan plat H ini dibanderol dengan harga Rp19.205.000. Jadi naik 342-an. Dimana untuk sebelumnya itu harganya Rp18.886.000. Jadi naik 342 ya guys. Sekarang harganya Rp19.205.000, belum dipotong cashback ya guys. Untuk cashback setiap area berbeda-beda. Dan Honda Beat terbaru 2022, baik itu tipe CBS, CBS ISS, CBS SS Deluxe dan Beat Street, itu semuanya memiliki kompresi yang sama. Bahan bakar yang baik itu masih Pertalite karena kompresinya 10:1. Baik itu Beat 2021, 2022 itu kompresinya 10:1. Jadi untuk pakai Pertalite aman, Pertamax lebih aman. Jadi kalau Pertamax itu biasanya Vario. Untuk Honda Beat, untuk bahan bakarnya Pertalite, jangan dicampur-campur kalau menurut saya pribadi. Lanjut kita ke fokus yang fitur dan spesifikasi Honda Beat Deluxe atau versi tertinggi. Tadi harganya sudah disebutkan, kita coba nyalakan lagi. Nyalakannya cukup mudah seperti biasa, ini kuncinya seperti ini. Nah, dua, sini ada pembuka jok, tinggal pencet starter. Nah, itu langsung akan jalan. Nah, seperti ini kita lihat dari depan. Untuk tampuk harga Rp19.205.000, ini mendapatkan spion yang nyala. Spion yang nyalanya ada, spion yang biasanya aja, jadi double spion. Nah, untuk warna hitam dope ini Honda kombinasi antara hitam glossy. Nah, di sini hitam dope, semuanya modelnya runcing ya, kesukaan orang Indonesia. Dan di sini lampunya bohlam, ratingnya dan lampu pencahayaannya ini memakai lampu LED. Di sini warnanya hitam dope semua ya guys. Ini lekukan-lekukannya keren ya guys. Nah, makanya Honda Beat ini merupakan motor yang paling laris dan motor yang paling harga jualnya bagus ya guys untuk Honda Beat. Nah, seperti ini ketika nyala, kita lihat lampu yang di belakang dulu. Nah, seperti ini nyalanya. Nah, lampunya untuk belakang masih bohlam seperti ini. Untuk sini lampu senjanya, mata kucingnya lah sini untuk penerang plat nomor. Langsung kita ke speedometer dulu. Nah, untuk speedometer di sini digital analog,
di sini juga ada rating, indikator rating, tombol jarak jauh pendek, nah ini ya, dan juga ada idling stop system. Nah sini, nah ini akan nyala, nanti menandakan bahwa idling stop itu aktif. Jadi ketika mesin panas lebih dari 3 menit ini nyala, nanti akan mati sendiri, nanti digas langsung jalan. Nah untuk di bawahnya ini ada eco dan ada tegangan udara di sini, kecepatan bahan bakar di sini digital. Nah di sini kotak-kotak, di sini hitamnya hitam glossy ya guys, hitam glossy. Rem CBS, ketika rem kiri ditekan maka rem depan belakang itu ngerem. Tombol jarak jauh pendek, klakson rating, idling stop system, kick starter, dan kuncinya seperti ini. Kita matikan dulu. Nah di sini ada tombol joknya seperti ini, di sini ini posisinya di pada seat ya, untuk pembuka jok. Nah di bawah ya, jok akan terbuka. Nah seperti ini bahan bakarnya, kapasitasnya 4,2 liter fullnya ya guys. Nah ini tahun perakitan 2022, di sini ada kode NK, kalau 2021 MK, kalau ini 2022 NK. Nah teman-teman di sini bisa dilihat, sini dia ada kotak-kotaknya sehingga jadi terlihat manis ya, seperti ini tulisan Honda Beat. Nah di sini ada buku servis plat. Nah jadi untuk pembelian motor baru itu semuanya dapat jaket, terus tempat plat, helm juga ada ya, alat, di sini ada alatnya, dan spion biasanya ada untuk Honda Beat, dan juga ini plat putihnya juga ada. Ini kirimnya besok ya guys, namun untuk jaket biasanya ada yang ngomong itu tidak dapat ya guys ya, biasanya kehabisan untuk jaket biasanya, tapi kadang kalau STNK jadi nanti dapat. Nah untuk di bawahnya nih, di sini ada tempat power charger, di sini harus pakai adaptor ya seperti ini. Nah harus ada pak colokannya, berbeda dengan Scoopy ya, itu sama Vario 160 kan langsung power chargernya masuk, kalau ini harus ada adaptornya, alatnya beli sendiri guys. Nah seperti ini tekukannya, jadi model kesukaan orang Indonesia nih ya. Di sini tekukannya juga dilampiri dengan kotak seperti ini, kotak-kotak ya. Nah kan jadi keren, di sini tempat akinya. Nah seperti ini bodinya, jadi di sininya hitam dop, namun hitam kasar ya. Ini behelnya dibalut dengan ban besi, kayak seperti basi dibalut dengan ban. Ke bawahnya di sini emblem, nah seperti ini emblemnya delak warna silver, ada stiker idling stop system, jadi hitam semua, dop hitamnya hitam dop, di sini hitamnya hitam kasar ya. Nah di sini ada kotak-kotaknya hitam kasar seperti ini, hitam kasar, di sini hitam halus, dari sini hitam halus, di sini tulis stiker kompak sportmatic. Nah lanjutnya kita ke ban belakang mereknya ban Federal, ukurannya 90/90, ring di sini ring 14 inci, pengereman tromol, dan untuk suspensinya single shock, untuk ban otomatis tubeless ya guys. Nah di sini tempat olinya SPX 2 yang bagus karena full sintetik, MPX 2 juga nggak apa-apa sih, karena untuk kelas speed, kalau untuk Vario SPX 2 paling bagus SPX 2 ya, full sintetik, pergantian oli untuk motor baru 1 bulan, untuk selanjutnya 2 bulan atau 3 bulan atau 2000 sampai 3000 km. Nah untuk nih adalah mesin pendingin udara, untuk mesin Honda Beat pakai pendingin udara, belum pendingin cairan. Kalau Vario kan pakai pendingin cairan ya guys ya, jadi mesinnya kalau panas ada mesin pendingin udara. Nah sini knalpotnya, cover knalpotnya warna hitam ya, ada kotak-kotak seperti ini, hitam dop warnanya, footstepnya pakai ban ya, kalep ban seperti ini. Nah sama kita ke depan. Nah untuk ban depan 80/90 nih seperti ini, 80/90, pelek 14 inci atau ring 14 inci, merek Federal, suspensinya teleskopik, pengereman cakram, dan untuk kalivernya di sini mereknya Nissin, kalipernya cakramnya seperti ini yang persis ya guys. Nah untuk tampilan sebelah kiri ini sama persis dengan tampilan sebelah kanan, kita putar dulu. Nah ini adalah tampilan dari sebelah kiri ya guys, sama persis dengan tampilan sebelah kanan, berbedanya yaitu pada di sini sebelah kiri, sini terdapat
CVT, dan CVT-nya ini ada masih dilengkapi dengan kickstarter. Nah, kickstarter, astagfirullahaladzim. Di sini filter udaranya, ini fuel-nya pakai ban. Nah, seperti ini. Ini nomor mesinnya, jadi nomor mesinnya. Nah, di sini nomor mesinnya dan standar samping. Ketika standar samping ke bawah, mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ya, sponsor, woy. Nah, untuk total berarti banyak pilihan warna Honda Beat atau tipenya, total warnanya dan tipenya itu ada 12 ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.